iku 4 rakaat sampai subuh ku bapahi Toraja ya kutukai aku no gamung dia tidak mungkin iya mempene mebali anggota dewan iya aku mau sepak iya aku mau nitok Islam mana nih sepak aku tapi program kesejahteraannya itu neraka kunti. Nih cerita saya dulu bosan apa yang saya kasih kemarin dan itu terrealisasi. Terima kasih Pak Ketua. Saya bergabung dengan Pak Ketua ini belum setahun. Saya kenal beliau ini sudah jadi anggota dewan. Saya orang Tanah Muding. Beliau Dapil Palu Selatan. Saya tidak kenal beliau. Begitu banyak. Begitu bergabung di relawan Hadi kemarin, bapak ini meminjamkan mobil kendaraan baret itu kami punya kendaraan rupanya kendaraan komersil ini dan selalu di grup itu beliau posting kolom geoblog jadi saya tertarik. Maka saya bergabung dengan beliau. Saya usulkan bukan bioprok ini, tapi bantuan kambing etawa. Alhamdulillah tidak satu tahun bu, cuma dua bulan. Beliau langsung take kontrak. Sah, saya tahun bulan 6 bulan ini. Dan besok saya sudah harus menghadap ke dinas peternakan, saya sudah dipanggil karena beliau. Jadi saya sampaikan kepada warga Huntara dan ada di Dayana, rugi, sangat-sangat rugi kita kalau tidak memiliki beliau. Karena kenapa? Kesejahteraan kita itu ada sama kita. Caranya bagaimana? Melalui bapak ini. Kita punya keinginan besar supaya kelak kita tidak seperti yang disampaikan tadi jadi penonton. Jadi caranya bagaimana? Ya kita harus pilih orang betul-betul yang mau memperhatikan kesejahteraan kita. Saya sebagai anggota tim relawan Baret kemarin Pak Wali Kota, alhamdulillah yang saya dapat itu saya bersyukur PHP. Tapi saya bersyukur bu, saya tidak benci Pak Wali Kota karena saya punya niat hanya untuk menjadikan Pak Wali Kota Pak Hadianto Rasid itu menjadi Wali Kota. Tapi saya tidak memilih beliau untuk berharap saya dikasih sejahtera. Karena kenapa saya pegang cuma satu. Kalau kita berharap kepada makhluk yang ada cuma sakit hati. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, kita akan tenang. Beda dengan Pawang Pak Marcelinus. Sebagai manusia biasa, saya coba bergandengan tangan dengan beliau dan saya mengajak begitu proposal saya ke usaha kami Etawa, saya ajukan lagi ke usaha bioplok dan bulan ini juga sudah keluar bu. Itu pun saya bergabung baru 2 bulan dengan beliau. Jadi saya menang dengan bapak ini, jujur.
Saya baru 2 bulan, saya sudah 2 bulan. Rugi dengan siapa? Tidak ada. Dan saya melihat kesembuhan beliau. Dengan rasa terima kasih saya itu, saya harus bantu beliau. Caranya apa? Saya bawa program beliau ke masyarakat Tanah Modimbi, Laksoani, Kawatuna, Poboya, Kali Sempalabuni. Dan ada saya punya orang tua saya, Pak Sainal. Jadi cuma satu yang saya sampaikan ke masyarakat, sangat-sangat rugi kita kalau kita tidak bersama bergandengan tangan dengan Pak Marcelinus. Saya kemarin itu memilih anggota Dewan Provinsi, khusus-khusus saja, yang penting suara tidak lepas. Tapi yang saya dapatkan apa? Tidak ada. Apakah kita mau diulang lagi kayak begini? Sudah cukup, Bu. Sudah boleh. Lomo kita rakalasin tona. Ane Maria tona ngosi magaba. Sampai subuh. Tuaiku, tuakaku. Kenapa itu? Apa no sampai subuh? Apa namo subuh pilkada? Coba api aku yung kacau noto makoto tambol tinggal. Maaf pak, saya pakai bahasa Inggris. Jadi kubupat orangkat sampai subuh Bapak Hi Toraja Nakuya ya kuno gabung dia. Tidak mungkin ia mempunyai mebali anggota dewan. Ia aku mau sifat agama anak. Ia aku mau nitok Islam. Lihat itu agama anak ia sifat aku. Tapi program kesejahteraannya itu neraka pun. Jadi baraga itu kubu patora kita pura. Jadi no kampanye itu no patora. Ane rabu ane mau kampanye mau rasakan tuhan kita ni. Pahen orang Dapin Palu Timur Manti Kulore. Nanti satu bahasa dengan beliau ya. Barangkali cuma itu yang bisa sampai. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kalau tidak kenal itu tidak sayang. Maka jangan dua kalau sudah kenal, setidak baku ingat.